dipotkan dengan baik ya. Itu ini Nervilia arowana, Nervilia plicata yang ungu ya, dan mungkin ini juga jenis plicata. Teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Maaf kali ini saya belum bisa turun-turun dulu ya, karena cuaca di sini lagi musim hujan kurang bersahabat. Jadi saya mau coba review tentang ini ya, tiga tanaman Nervilia saya yang saya temukan di hutan Sulawesi, lebih tepatnya hutan Sulawesi Tengah ya kawan ya. Oke, jangan lupa tetap dukung channel saya. Jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya. Subscribe juga. Oke, kita saling mendukung kawan. Salam. Salam satu hobi. Salam. Ya, ini dia teman-teman ya. Ini Nervilia saat saya temukan di hutan ya teman-teman ya. Ini yang seperti Nervilia plicata itu, tapi dia batang hijau dan daunnya hijau. Kalau Nervilia plicata yang saya lihatnya seperti ini ya. Ini Nervilia plicata ya. Dia berbulu juga, tapi yang tadi itu dia berbulu semua ya, merata. Kalau ini yang warna ungu ini, dia hanya di tulang-tulang daun ya teman-teman ya, dia berbulu ya, baru bulunya warna ungu ya, agak keunguan ya teman-teman. Ini saya temukan di hutan ya. Ini dia, ini belakang daunnya. Ini tanahnya agak keras ya kemarin teman-teman ya, saya takut juga patah tertinggal umbinya ya, karena ini ada umbinya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk Nervilia arowananya ya teman-teman. Ini dia Nervilia arowana, ini dia saya temukan di hutan juga sekitar 50 km dari tempat saya ya teman-teman ya. Ini dia, wah cantik sekali ini ya teman-teman ya. Saya ambil kemarin cuma dua tunas ya teman-teman. Satu yang berbiji dan satu yang cuma akarnya ya. Mungkin tunas barunya itu yang saya ambil. Tapi yang sekarang ini dia telah banyak ya potnya ya teman-teman ya. Maksudnya telah banyak tumbuh tunas barunya di dalam pot ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia suka tumbuh di tempat-tempat lembab ya. Dia menumpang juga di atas, tidak terlalu dalam juga ini ya teman-teman ya. Dia ada bunganya juga teman-teman. Ini seperti ini ada bunganya, ada saya perlihatkan ini. Nah, ini saya cabut ya teman-teman. Nervilia arowana ya. Ini yang di pot itu ya teman-teman. Ada saya tampilkan di belakang video sebentar ya. Di akhir video maksudnya. Oke, ini dia kawan ya. Nah, ini dia. Di sini banyak sekali ya jenis Nervilia seperti ini. Ini sekitar radius 100 meter. Nah, ini bunganya teman-teman ya. Dia agak keputihan juga. Tapi ini belum mekar ya, teman-teman ya. Oke, ini dia yang saya potkan. Teman-teman, ini adalah jenis yang pertama ya yang saya temukan di hutan Sulawesi ya, teman-teman ya. Ini saya temukan lalu saya tanam masih dua tunas ya. Ini dan yang ini ya teman-teman ya. Ini jenis Nervilia arowana ya teman-teman. Nah, ini tuh ada merah-merahnya juga. Ini sudah tumbuh 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada tumbuh 5 tunas ya teman-teman ya. Oke. Tumbuh 5 tunas. Ini dia. Yang pertama adalah Nervilia arowana ya. Tuh. Untuk jenis kedua ini, wah ini sudah tua sekali ya, ini sudah lama ya teman-teman, sudah sekitar 2 bulanan ya. Nah, itu akarnya sudah sampai
Tuh, banyak ya. Di bawah ya akarnya ya. Nah, ini yang kedua adalah Nervilia ini ya, plicata ya, teman-teman ya. Tuh. Ini dia agak keungu-unguan ya. Ini baru cuma satu saya temukan. Saya mencari juga kemarin tapi belum ketemu ya. Tuh dia belakang daunnya agak keunguan ya teman-teman. Bukan agak keunguan, maaf ya, memang ungu ya teman-teman ya. Oke. Ini agak berbulu juga ya. Tuh bulu-bulunya keunguan ya, tepat di garis-garis atau garis-garis daun ya, tulang-tulang daun yang kecil-kecilnya itu ya. Ini dia berbulu ungu juga bulu-bulunya ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk jenis yang ketiga ada jenis Nervilia seperti ini. Ini hampir mirip Nervilia plicata juga ya teman-teman. Dia berbulu tapi bulunya agak banyak ya, hampir penuh ya teman-teman tuh. Ini sudah agak besar. Ini yang saya baru temukan kemarin ya. Ya minimal 5 jari saya bisa ya teman-teman lebarnya ya. Itu ini dia. Ini hampir mirip dengan plicata ya, dengan ini ya teman-teman ya. Dia berbulu juga. Tapi saya belum tahu pasti apa namanya ini karena dia hijau semua ya teman-teman ya. Mungkinkah dia jenis plicata atau apa ya teman-teman. Oke. Nah ini maaf masih berantakan ya. Tempat dia tumbuh. Saya nanti mau coba atur lagi ya teman-teman ya, tempat mereka tumbuh, mau potkan dengan baik ya. Tuh, ini Nervilia araguana, Nervilia plicata yang ungu ya, dan mungkin ini juga jenis plicata atau mungkin ada teman-teman yang tahu ya, bisa komen di bawah. Oke teman-teman. Tuh.